warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Sekarang gue lagi ada di depan Museum Seni Kontemporer yang ada di sini. Dan di belakang gue itu ada kapal pesiar dan opera house. Itu lagi, ya ini kebetulan lagi di pinggir laut gitu. Dan gue mendingan gue duduk dulu kali ya. Gue mau cerita sedikit. Ya, jadi gue mau cerita sedikit pengalaman gue soal Emma yang istri gue. Emma itu ngajuin visa turis, ngajuin visa student dari visa turis sebelumnya di Australia. Jadi ngajuin itu di Australia. Gue sampe jalan kaki aja deh. Ya, jadi gue mau cerita pengalaman si Emma ngajuin visa student di Sydney, Australia. Karena sebelumnya itu Emma pakai visa turis, dapat izin tinggal 1 tahun. Terus sebelum 1 tahun akhirnya kita sepakat untuk ngajuin visa studentnya Emma di sini di Sydney, Australia. Waktu itu bayarnya itu totalnya 4.900 ya, hampir 5.000 dolar Australia, itu sekitar 50 juta lebih. Itu rinciannya itu biaya visa cuma 550 dolar atau sekitar 5.500, terus biaya agent sekitar 2 jutaan atau sekitar 2.200 dolar. Dan yang paling mahal itu biaya insurannya 4.700-an, sekitar 47 juta. Karena kita kan couple dan memang agak mahal biayanya. Terus tes kesehatan sekitar 150. Kita ngajuin, prosesnya itu kalau nggak salah 3 bulan. Jadi kita ngajuin bulan Desember dan visanya emang keluar itu di bulan Februari 2018. Ngajuinnya Desember 2017, di keluarnya itu Februari 2018. Begitu prosesnya, nggak lama, cuman 2 bulan sampai 3 bulan lah. Begitulah. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke sini sama pasangannya, mendingan lu dulu datang ke sini. Kalau lu udah settle di sini, ya lu baru deh bawa istri lu atau bawa pasangan lu ke sini dan ngajuin visa. Jadi kalau lu punya duit banyak, enggak apa-apa datang sini pakai visa student. Jadi abis itu perpanjang di sini, dan salah satu dari kalian yang ngajuin visa dependent. Mana gila, capek gua duduk dulu kali ya. Gila. Anyway, buat yang mau nanya-nanya boleh lah, nanya-nanya lah, nanti gue bantuin kasih informasi seputar Australia, seputar visa datang ke sini. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights.
mama itu sama mama gue itu pertama kali datang ke sini itu bulan Maret 2017 dan visa mereka itu disetujuin itu keluar itu di bulan Februari 2017 dan terus yang kedua kalinya emang datang ke sini September 2017 dan sampai sekarang emang tinggal di sini. Begitu pengajuan visa student EMA itu, visa dependent EMA itu Desember 2017 dan baru disetujui itu Februari 2018. Jadi begitulah kira-kira. Oke deh, sekarang gue mau ke CK dulu, mau ke circular key CQ bukan CK. Betul, leher gue habis dikerokin ya, gila. Teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya di komen di bawah atau bisa langsung WhatsApp gue atau bisa langsung follow Instagram gue. Jangan lupa di subscribe. Informasi penting soal visa dan tinggal di Australia bakal gue share di YouTube channel gue. Terima kasih banyak. See you, mate.